akan proses. Proses cepat. Maka kita telah buat apa yang kita namakan mahkamah habana. Maknanya dalam banyak-banyak kes mahkamah ni, kita ada mahkamah yang prinsip kes habana ini secara spesifik. Tak payah tunggu lama. Dan mahkamah habana ni dia ada, dia punya setting up dia tertentu yang kita nak kena siapkan dan sediakan. Dan alhamdulillah kita berjaya lakukan mahkamah habanah dan banyak kes-kes cepat dapat selesai. Itu nombor 1. Nombor 2 yang kita dapat selesaikan isu ni ialah enforcement. Bila kita check enforcement penguatkuasaan bukan duduk dekat kuasa kita. Bila kita check akta kewangan, keputusan mahkamah mesti diikuti binding, tapi mahkamah syariah tak ada. Mahkamah syariah tak ada dalam, disebutlah mahkamah persekutuan, mahkamah tinggi, mahkamah session, mahkamah apa ni, industri, mahkamah-mahkamah buruh, mahkamah syariah elek. Poci. Tak ada. Mana mahkamah syariah? Elek. Ui, dah selama ni maknanya yang suami-suami culas nak bayar duit ni, nafkah, pasal dia tak. There's nothing you can do about it. I tak bayar apa pasal? Tak ada enforcement. Oh, duduk tang tu rupanya. Kita tweet sikit saja, tak payah bawa parlimen. Masa tu saya nak kena sebut menteri hari ni lah, Dato' Naim eh. Masa tu dia ketua apa ni, Jabatan Kehakiman Syar'i. Dia ketua. Masa zaman saya, saya yang lantik dia. Dia diberikan task untuk buat urusan dengan Kementerian Kewangan. Libat urus untuk justify masalah yang dihadapi supaya Kementerian Kewangan waktu itu dengan kerjasama yang cukup baik, dia tweet sikit secara pentadbiran, dia ubah bahawa termasuk di dalamnya ialah apa? Mahkamah Syariah. Barulah keputusan semua yang dibuat di Mahkamah Syariah itu diiktiraf binding, maknanya diikat dan kena bayar. Waktu itulah kita akan panggil Zamri. Kalau ada suami-suami yang tak mau bayar nafkah, Zamri akan pisil dia punya harta, sita dia punya beku, dia punya akaun, dan paksa bayar kepada suami, suami yang tak bayar nafkah kepada isteri-isteri. Bela wanita ke tak bela ni? Sebab masanya wanita. Apa lelaki-lelaki? Itulah kerja mah. Dah kahwin-kahwin cerai tak mau bayar. Eh? Betul ya? Betul ya? Ya bukan sini. Sini okey. Sini clear. Keluar dah. Jadi saudara-saudara, apa yang kita tak buat lagi ya? Dalam nak pastikan perundangan syariah ni jadi elok. Banyak masa lagi kan? Banyak lagi. Kita nak buat penyelarasan akta wakaf. Tawahi. Akta melindungi Islam. Tawahi. Semua itu perlu kita lihat, saudara-saudara. Janganlah pergi kumpul orang hari itu 355. Tapi mahkamah syariah masih lagi dalam keadaan yang lemah. Itu stand yang kita buat. Kenapa kita mampu berbuat demikian walaupun kita tak popular? Orang Melayu marah kat kita. Oh, tak bela Islam. Oh, suka orang cabar mahkamah. Oh, liberal. Oh, pengikut DAP. Tapi saya dah explain kepada you kan, apa sikap kita? Kita ikut DAP kan? Sikap kita jauh lebih besar daripada semua tuduhan itu. Sikap kita konstitusional dan melihat maslahah untuk rakyat di negara ini hidup aman damai tanpa kompromi. Tanpa kompromi, undang-undang syariah kena kita pertahankan. Nak faham lagi kalau saya tak tahu. Itulah sebab saya kata tadi duk cerita buat retreat 9 tahun sudah ni. Saya kata kalau dasar ini kita pertahan, dasar ini kita bawa dan junjung ke mana kita pergi, compassionate policy, dasar rahmatalil alamin, maka saya yakin dalam masa terdekat Parti Amanah akan jadi parti yang digeruni dan diterima oleh seluruh rakyat Malaysia. Terima kasih kerana menepuk tangan 9 tahun dulu saya dah cakap lah. Yang kedua, faktor yang kedua. Ini 9 tahun dulu. Faktor yang kedua kita kata kenapa kita akan kekal sebagai parti yang relevan.